Wow, Hawo, Cie yang di mall, Hawo, aduh asik banget yang belanja. Wow, meriah banget ini suasana semua pada belanja di saat pandemi ini, Hawo. Luar biasa, aku sirik banget pengen seperti mereka. Wajar aja namanya juga manusia kan. Hey, kalian tuh tampaknya oke banget, keren-keren, gak masalah asal punya ini. Punya duit, kalau nggak punya duit itu problem lo, ya. Tapi yang paling penting ada kalau mau lebih asik, belanjanya tempat aku dong biar lebih cheap di channel YouTube-nya Indie Barrens, ya kan Bu? Iya Bu. Delay ya pada roaming orang-orangnya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya udah, kalaupun begitu, aku mau bilang selamat datang semuanya, selamat siang, selamat sore, kembali lagi di C Y I B channel YouTube Indie Barrens. Kita akan sama-sama cobain. Aku tuh lagi kena trouble. Ada masalah, Bu? Itu trouble. Maksudnya ini, trouble adalah aku lagi kena keracunan belanja online. Aku tuh pengen banget untuk bisa share. Bukan pamer ya, enggak. Mau share, mau kasih tahu, mau cobain juga produk-produk, barang-barang yang udah aku beli melalui si online itu. Perlukah barang yang dibeli? Ya perlu kalau dipakai, itu pasti. Kita cobain aja yuk, lihat keranjang aku. Nah, inilah dia hasil dari Krabble Alkes. Ini yang akan kita cobain sama-sama. Kan di situasi lagi pandemi seperti ini kan semua orang perlu apa? Masker. Perlu alat-alat medis yang memang digunakan supaya bisa memprotek dan memutuskan mata rantai dari virus corona itu, saudara-saudara sekalian. Agak susah ngomongnya, aku buka dulu ya. Toh aku sama tim aku tuh jaraknya juga beda 2 rumah. Nah, yang awal-awal itu kan kita memang benar-benar harus bermasker ya. Jadi untuk masker tuh kayaknya utama. Cuma masalahnya setiap lihat referensi tuh kok kayaknya bagus-bagus harganya. Bagus-bagus dari kegunaan dan juga fungsinya. Itu yang bikin aku tuh kadang-kadang jadi gemes gitu. Tapi akhirnya ya udah terpaksa, aku namanya juga anak gadis ya, harus bisa nentuin sikap. Akhirnya aku dengan pilihan yang banyak itu, ya aku harus beli semua. Dengan cara dikit-dikit belinya. Contoh, bermula dari, nah ini kan memang sebetulnya kan bukan alat kesehatan ya. Ini plastik. Kalau pergi-pergi itu biasanya orang rumah tuh suka aku sediain 1 box. Ini masker. Nah pas dibuka kan dia nggak ada plastiknya. Jadi kan kalau orang buka ngambil tangan kotor. Jadi aku pikir aku beli plastiknya. Jadi orang tinggal ngambil gini. Set, set, set. Next ada masker convex mask 4-ply ear loop. Dia ketutup semua kak, jujur nih. Ketutup tuh maksudnya di sini ya. Kan kalau pakai masker itu kan harus benar-benar ketutup dari batang hidung sampai bawah mulut. Di dagu lah gitu. Enak kalau ngomong juga masih ada ruang di sininya gitu kan. Ya kan, Bu Lady? Iya, Bu. Harganya Rp149.000, isinya 20 lembar. Ini kan memang disposable ya. Cuman keunggulannya itu ada 4 lapisan pelindungnya gitu, Kak, Bu, sizes. Terus udah gitu tahan percikan sama ini loh bentuknya mangkok. Jadi kalau ngomong enggak ribet. Kemasannya praktis sama mudah dibawa. Nah, udah gitu si tali ini nih, dia agak kuat jadi gak gampang terbetot-betot-betot gitu. Ini yang aku suka, jadi akhirnya aku beli deh. Terus tau-tau, namanya juga aku ya mata gak bisa merem lihat beginian. Teng, apalagi nih KF94. Apa coba yang bikin aku tertarik? Karena waktu dijual, dia udah per plastik gini, jadi gak perlu gak plastikin satu-satu dong ya kak. Ya kan, gak usah repot. Nah, perbedaan si convex itu dengan yang ini, si KF94. Nih, jadi pada saat dipakai ada telinganya kan, masukin dia tuh ke telinga lo. Coba kita perhatikan, ini KF94 yang dari Korea. Jadi masker itu punya 4 lapisan proteksi, say. Masker ini bisa dipakai ulang. Jadi nggak sekali pakai nggak disposable gitu, dipakai ulang lagi. Terus aku bacain lagi ya buat kalian nih, say. Ini made in Korea, ada space dalam masker yang memudahkan mengambil dan buang nafas. Jadi gitu nggak terlalu gitu, ada ruangnya. Penggunaan masker ini tidak bikin kacamata atau face shield ngembun tuh. Terus jauh lebih aman tuh digunakan karena karet pengaitnya nggak bikin telinga sakit. Makanya aku beli, harganya Rp35.000. Satu bisa dipakai lagi gitu.
Dipakainya juga jangan dari Januari sampai Desember ya kak, ada batas waktunya juga. Oke, ini masker buat anak-anak, kan aku punya anak beraneka ragam usianya, ada yang 17 tahun, si ABG, satu lagi juga yang mau menuju ABG. Ini aku beli ini kenapa? Ini yang KN95. Aku beli ini kenapa? Karena itu dia tadi, ada plastiknya. Dalam arti kata, jadi ngambil tangannya tuh nggak nyot-nyot-nyot kotor, nggak ada pelindung. Jadi ngambil, dibawa kemana-mana, set, masuk, bersih. KN95 mask for children, 10 piece, satu plastik begini. Banyak. Ini penting juga loh, ini dompet untuk tempat masker. Sayang, aku tuh beliin banyak banget buat Manuel ini. Kamu coba dong pakai ini. Nah, this is for children, KN95. Silahkan coba. Bagus. Kenapa? Kan udah aku bilang. Ini masker ini udah kekecilan, Ma. Tapi ini for children, sayang. I know it's for children, tapi ini udah ini kekecilan buat aku. Kan aku udah coba semuanya. Ini masker ini nih kalau di giniin kayak terlihat kecil. Talinya apalagi terlihat kecil. Nih, lihat deh. Kupingnya itu sampai lebar situ. Kupingnya itu jadi ketekuk. Iya. Ya, sini aku bantu. Mungkin kamu kan ini kelebihan kamu tuh telinganya besar, jadinya anaknya pintar. Coba sebentar. Nah, buat mama sih kayaknya ini udah fit banget, udah fitted. Tapi menurut Manuel agak sesak gitu ya? Iya. Oh, jadi ini kekecilan? Iya, jadi tuh aku sih lebih cocokan yang ini, airborne. Bener kan tuh, namanya ibu bukan royal. Enggak kan, kita harus pilih yang terbaik ya. Ini yang airborne ini tadi aku udah buka. Ya, nih, Takar kan mau pergi, jadi tadi isinya tuh kayak gini. Tolong dipakai, nak. Oke. Ini pas. Nah, ini nih lebih cocok buat aku. Nah, pemirsa, Manuel sukanya airborne nih, masker yang ini nih. Oke. Gampang banget kok kalau mau tahu penjelasannya. Harganya sekitar 24 ribuan. Untuk anak usia 4 sampai 12 tahun. Dapat dipakai kembali hingga 10 kali. Dengan sterilisasi menyemprotkan etanol 75%. Bahannya lembut, 4 lapis dengan filter serat nano. Terima kasih loh, Lady Kimchi untuk informasinya ya. Annyeonghaseyo. Nah, sama ini ada lagi. Aku tuh kemarin ini menemukan ini. Bukan royal, sama sekali bukan royal. Cuman ya kayaknya pas aja dibutuhkan buat anak-anak. Purifier mask. Ada HEPA filternya kalau nggak salah ya, nak ya. Jadi itu kenapa aku itu pengen banget sama purifier mask ini. Karena bentuknya modern gitu. Cara bukanya adalah, nih semuanya ini. Semuanya bisa buka pintunya. Tutupnya. Ya, tutupnya atau pintunya. Jadi menggunakan 3 magnet. Disini. Ini cara buka filternya nih. Itu adalah namanya HEPA filter. Nah, ini adalah kipasnya. Iya benar ada suaranya. Kedengeran enggak di clip on Mama? Kedengeran banget. Kedengeran tuh. Jadi ada sirkulasi itunya. Pakainya touch screen. Makasih ya, Nak. Ini buat aku aja deh. Ya emang udah saya beliin buat Bapak. Tadi itu sekitar 320 ribuan lah ya. Ada namanya masker electric purifier with HEPA filter. Masker anti debu dan virus yang berwarna putih, ada yang biru dan lain sebagainya. Oke. Ini penting banget loh. Kalau aku awalnya bilangnya ini songsongan. Padahal ini bracket ya, bracket buat masker. Taruh di sini. Udah jalan-jalan aja. Enggak, Bu. Bukan begitu. Tuh, taruh di sini. Jo, mana ada Jo? Gila gue loh banget. Wah, gila gue kangen banget. Sorry, kita gak bisa pelukan, gak bisa sentuhan. Kiss cowok aja ya. Masih bisa tetap ngoceh. Lipstick lo juga gak nempel. Gue suka. Harganya berapa, Bu Lady? Antara 3.000 sampai 6.000 tergantung toko online-nya. Nah, spray-spray itu penting loh, Kak. Nih. Ini aku sekarang lagi senang pakai ini. Kan ada yang bentuk mini seperti aku ya. Ini disinfektan spray. Jadi kalau kita mau pergi-pergi, mau duduk apa-apa,
banget gitu, disemprotin dulu. Jangan langsung duduk, dijubin dulu ya. Terus pastiin kalau di restoran, kalau nyemprot lu ingat sebelah lu ada orang yang lagi makan. Jangan sampai kedus gitu kan, terlalu tajam say, ya kan? Nah kalau ini, aku juga lagi gandrung sama ini nih, semua juga gandrung. Ini food grade, jadi buat alat makan, buat apa segala macam masih oke lah ya, gitu. Nah tapi saat ini aku keracun lagi sama satu produk ini dari Korea. Jadi ini adalah salah satu disinfektan antivirus by Clobio, namanya V-Guard. Spray yang aman digunakan untuk diaplikasikan atau disemprotkan di badan, di baju. Jadi badan, di baju, semuanya gitu ya, sebelum kita pergi keluar rumah gitu kak, sebagai pelindung dari virus dan juga bakteri. Dan ini safe for kids. Jadi ini bisa digunakan juga untuk mensterilkan barang-barang yang sering dipegang seperti handphone, terus juga ada handle pintu, terus ada stroller, kursi, meja. Jadi ini yang namanya all in one nih. Makanya gimana aku gak kepincut. Lebih kepincut lagi adalah ini FDA approved. Belum lagi dia eco friendly, bukan temennya si Eko aja tapi juga aman dan ramah buat lingkungan. Oh, harga sebentar, Rp160.000 waktu aku kepincut dan keracun si online ini. Segini loh, tapi all in one, oke? Itu aku, terserah kamu ya. Dan next, ada satu momen dimana kita juga harus pakai face shield namanya. Ini fog and scratch resistant, artinya ini super bening kak. Super bening, udah gitu gak pusing sama gak baret. Jadi kalau dipakai kan ada si face shield yang kalau dipakai tuh langsung agak liur gitu, agak ini apaan sih. Nah pas aku pakai, dia tuh gak foggy gitu, gak yang berembun. Si... kelihatan gak? Wah, wow, gak ada embunnya. Karena gak gue sumber ke muka. Jadi tuh cina gak kegores-gores. Itu aja sih menurut aku. Harganya Rp119.000. Tapi kualitasnya cakep. Nah, sekali waktu aku dapat masker ini, pasti si mamanya aku juga belinya online. Tiada lain, tiada bukan. Aku sampai bingung waktu dapat ini apa ya? Apa belum jadi ini masker atau face shield-nya atau apa? Apa bracelet gitu. Aku enggak tahu. Akhirnya aku coba. Ini protective mask, face shield. Yes. Sisanya di atas mungkin baru pakai. Well, it's okay. Dalam arti apa, lebih terlindungi mungkin. Kalau ada orang yang mungkin bilang lebih stres, it's okay. Barang-barang gue, ya kan? Memang agak engap aja sih sedikit ya. Nah, cuman kalau ini ya, kalau aku lihat sih berembun gitu kak. Kayak orang ke salon ya, pakai obat keriting kan ditutup. Ya, ya udahlah ya, namanya juga dikasih. Tapi terima kasih loh mama, aku suka banget. Ya ini salah satu cara lah pokoknya. Yang penting ini ada tulisannya anti spray, anti smoke, oil splash proof, anti exhaust. Yang di spray udah. Yang manual spray udah. Percaya nggak ada yang otomatis bisa portable? Ini parah banget sih. Ini parah banget buat aku pemirsa. Parah karena begitu luar biasa benda ini ada ya. Si yang namanya nano spray gun mist with UV light. You know what? Oh my god. Lihat gunnya. Hanya tekan satu tombol, dia ngiter sendirian. Ini the best banget sih, disinfektan. Jadi di dalam tabung ini isinya bukan susu ya kak, bu, sis, bro. Ini bisa dicampur dengan berbagai macam cairan disinfektan. Bisa pakai Dettol, ya kan? Tuh, tinggal dipencet aja ininya nih. Set. Kelihatan nggak ungu-ungunya? Tuh. Bisa di-charge. Terus udah gitu ya, ini memang betul-betul buat nih, aku cek lagi ya. Tanpa kabel, jelas, praktis banget, bisa dibawa kemana aja. Asal jangan dibawa pakai klats kecil, gak muat kak. Okay? Terus, si partikel ini keluar seperti embun, lihat kan tadi.
baik bisa diisi air putih, terus udah gitu ada UV light-nya, dapat chargernya juga. Pokoknya semuanya bisa lebih praktis. Bisa deh. Bisa aja untuk ibu-ibu untuk melakukan semuanya demi keluarga. Oh, di saat lagi begini kulit terasa kering, kayaknya kan mungkin kita harus di rumah terus sering cuci tangan. Jadi kayaknya tangannya kayak gampang ledes gitu ya, Bu. Kak, tenang. Aku kepincet dengan ini. Organic Extra Virgin Coconut Oil. Cocok untuk aku yang masih virgin dulunya. Nah, ini asli organik. Bisa dipakai buat campuran masakan sedikit bisa. Buat bake-bake atau fry-fry dikit lah ya. Terus sama buat di muka bagus, bener jujur. Aku mah kalau udah cuci mukanya, apalagi kan makeupnya gini kayaknya sedempul-dempul gini. Jadi cuman pakai kapas air hangat. Terus si ininya dioles-oles, udah tiap mau bobo aku olesin sebadan. Kalau untuk belanja online sebetulnya sih kalau untuk tips aku nggak bisa kasih banyak ya, karena kan setiap orang punya tips sendiri-sendiri. Yang penting adalah nomor satu, kita yakin banget bukan pada belanjaan kita, tapi kita yakin bahwa kita punya sisa uang untuk belanja online. That's the important thing menurut aku sih. Next, tips yang berikutnya adalah coba deh Kak, manfaatin yang namanya cashback. Sikat, manfaatkan cashback. Yang berapa nih? Tiga ya? Yang ketiga, ongkir. Buat aku mah ini yang penting. Ongkir bebas ongkos kirim. Terserah deh, pokoknya menunggu 2-3 hari, asal jangan 3 tahun, udah kelar kali barangnya. Ongkir buat aku penting, mau seperak, dua perak, selawe, tiga lawe. Buat aku mah berharga gitu, harganya tuh gak berubah jadi gede, padahal cuma beda 25.000. Bebas ongkir tuh manfaatin kasih brosai. Sama kalau untuk acara atau juga ada hari-hari tertentu Harbolnas, didengar, dilihat biar endol, belanja juga sedap, oke? Terus ke hari raya tuh biasa suka ada tuh promo-promo, benar. Sama cek baik-baik, ada hari ulang tahun dari para marketplace itu sendiri, lo masukin, lo save tuh, mudah-mudahan lo ingat. Kalau gue kan jarang ingat, notification aja kagak gue nyalain. Jadi inilah hasil dari Krabble, keracunan belanja online. Apakah dirimu sama dengan diriku? Oh, so sweet. Tapi ini bukan jadi sebuah contoh kalau misalnya memang dirimu gak merasa perlu. Tapi kalau buat aku ya, barang-barang yang dibeli itu penting gak penting, ya beli aja sih, bisa jadi penting. Ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah please like, please subscribe, please comment, dan tekan loncengnya. Bisa gitu juga sih bunyinya, bisa juga macem-macem. Karena ini adalah kode bahwa channel YouTube ini Barents calling you, oke? Nah, sama ini satu lagi nih, kali-kali pemirsa kepikiran pengen Indie Barents cobain apa? Cobain ini, cobain untuk review ini. Bebas Kak, silakan Kak, boleh Kak. Tulis idenya, keinginannya apa, tulis di kolom komen. Nanti mudah-mudahan Tuhan yang akan memberikan perwujudannya. Oke, sampai ketemu lagi di yang seru lagi di C, Y, I, B. Cobain!